Hasil survei Ganjar Mahfud kalah, PDIP, coret, gambar Jokowi dari baliho. Baliho PDIP di Kota Mataram alami perubahan. Awalnya, baliho Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat ini ada foto Jokowi, Soekarno, Megawati, serta Ganjar Pranowo. Namun, kemudian diganti dengan yang tidak ada foto Pak Jokowi. Menurut Ketua DPD PDIP NTB, hal ini dilakukan karena Jokowi merupakan presiden, jadi tidak dilibatkan. Wah, kok bisa sih nggak diajak masuk baliho? Padahal sebelumnya ada wajah beliau. Apa karena Pak Jokowi sudah tidak sejalan dengan PDIP? Atau harus jadi ex-presiden dulu, baru dimasukin ke baliho? Kata Pak Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat sih, biar pamit dan tidak apa begitu kan, ternyata Anies Baswedan di urutan nomor 2 begitu kan ya. Ini dari NTB loh begitu kan ya. Kemana begitu kan si tuan guru bajang di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini di daerah-daerah ya Pak Ganjar di urutan kedua, yang awalnya urutan pertama sekarang urutan ketiga begitu kan ya. Jadi posisi yang kedua yaitu adalah Anies Baswedan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya bisa dikatakan yang masuk putaran kedua jelas ya Prabowo, Anies Baswedan di situ begitu. Bahkan ya hasil surveinya karena begitu paniknya PDIP, maka baliho-baliho yang gambar Jokowi semuanya begitu dicopot begitu, dicoret begitu kan ya. Ada apa? Ya karena akibat kekecewaan mereka begitu. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Ternyata lembaga-lembaga survei hari ini menyatakan bahwa Prabowo, Anies Baswedan disitulah ya puncak yang sangat luar biasa sekali ini. Lembaga survei prediksi survei ya dan statistik Indonesia begitu ya Presesi merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas capres-cawapres ya peserta pilpres di 2024 di NTB ya. Prabowo Gibran 42, Anies Baswedan ya Caimin 22, Ganjar Mahfud 12. Artinya apa? Artinya kok lembaga survei hari ini kok Pak Ganjar turun begitu kan? Ada apa begitu kan ya? Coba dari dulu begitu kan, yang katanya begitu kuatnya Ganjar ya, surveinya berada di urutan pertama begitu, Anies Baswedan kalah begitu kan. Tapi nyatanya hari ini survei itu berada urutan ketiga. Sampaikan saya menghormati Ibu Megawati, sangat menghormati Ibu Megawati. Tetapi juga perlu saya sampaikan bahwa saya akan sangat independen, dan itu sudah kita buktikan baik waktu wali kota, waktu menjadi tidak ada pernah ada intervensi. Jadi kalau ada orang menyampaikan saya boneka, itu keliru besar. Saya menghormati Ibu Megawati, saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi saya sampaikan saya bukan bonekanya Ibu Megawati. Saya dapat memutuskan tanpa rapat. Saya tahu yang dimaksud itu kan Jokowi. Lo nanti dulu. Makanya menurut saya itu semua adalah kalkulasi saya. Karena apa? Sebagai ketua umum partai, saya ini mendapat hak prerogatif. Apa hak prerogatif? Bahwa saya dapat memutuskan tanpa rapat untuk suatu hal yang sangat urgent. Orang sudah tahu saya, orang kalau sudah mengikuti saya tahu siapa Jokowi. Tidak ada masalah, itu ekstra komunitas. Saya komunitas. Dulu waktu di Solo, kita juga punya partai yang sangat kuat, 38%. Juga voting kalah. Di sini, di Jakarta, kita PDI hanya berapa? 11%. 11%. Tidak ada masalah juga sampai sekarang. Perda juga beres, APBD juga beres. Apa yang pengaman itu? Pengaman di DPRD di Solo, pengaman DPRD di Jakarta. Ini ada masalah besar juga ada masalah. Yang kecil juga tidak ada masalah. Ini masalah komunikasi, komunikasi politik.
Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MT kalah pada survei terbaru di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Sementara PDI Perjuangan PDIP memilih, mencoret, atau tak lagi memakai gambar wajah Joko Widodo, Jokowi pada baliho partai dan baliho Ganjar Mahfud. Dua berita gejolak politik di NTB, terutama di kubu PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 itu, menyita perhatian pembaca setia Detik Bali dalam sepekan terakhir. Berikut rangkuman dua berita tersebut. Ganjar Mahfud kalah di Lombok. Lembaga Survei Prediksi Survei dan Statistik Indonesia, Presisi, merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024 di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Hasilnya, Prabowo Gibran menang, disusul Anies Caimin, dan di posisi buncit pasangan Ganjar Mahfud MT. Survei dilakukan pada tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 8 November tahun 2023 menggunakan metode sampling acak bertingkat multistage random sampling dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Adapun sebaran 880 responden di 5 kabupaten kota di NTB. Margin of error sebesar tanda kurang lebih 3%. Presisi memotret hasil Capres-Cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka meraih elektabilitas 42,70%. Disusul Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Cak Imin, 22%, dan di posisi paling buncit Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh angka keterpilihan 12,30%. Sementara, angka swing voters pemilih mengambang, 23%. Elektabilitas Ganjar Mahfud menjadi sorotan. Pasalnya, mantan Gubernur NTB dua periode yang merupakan tokoh kenamaan di NTB khususnya Pulau Lombok, yakni Tuan Guru Bajang TGB, Zainul Majdi merupakan wakil ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud. TGB juga merupakan ketua salah satu ormas terbesar di NTB, Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, NWDI, yang epicentrum jemaahnya berada di Pulau Lombok. Direktur Presisi Darwan mengungkap sejumlah alasan mengapa elektabilitas Ganjar Mahfud di Pulau Lombok tidak terdongkrak naik kendati didukung TGB Zainul Majdi. Kalau dari tadi saya sampaikan, kenapa Prabowo masih tinggi? Pemilih Prabowo ketika survei dilakukan relatif tidak bergeser dari pilihannya pada 2019. Mereka ini pemilih loyalis Prabowo, kata Darwan Samurja saat ditemui di Mataram pada Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kemudian, Darwan mengungkapkan pemilih Jokowi pada 2019 lebih banyak lari ke Anies Muhaimin. Spesifik soal TGB, Darwan mengaku pengaruh TGB memang belum signifikan ke Ganjar Mahfud di Pulau Lombok yang merupakan kampung halaman TGB. Darwan menduga TGB memang belum intens menggarap Pulau Lombok untuk pemenangan Ganjar Mahfud. TGB lebih rutin melakukan safari politik pemenangan Ganjar Mahfud di luar NTB. PDIP coret gambar Jokowi dari baliho Ganjar Mahfud. PDIP memilih tak lagi memasang gambar Presiden Joko Widodo, Jokowi, di baliho Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MT. PDIP memiliki alasan tersendiri kenapa gambar Jokowi, dicoret, dari baliho Ganjar Mahfud di Mataram, Lombok, NTB. Sebelumnya, baliho PDIP di Mataram selalu menyertakan gambar Jokowi. Partai berlambang banteng moncong putih mengira gambar Jokowi bisa meraup banyak suara di sana. Belakangan, gambar Jokowi sudah tak dipakai lagi. Gambar Jokowi, dicoret, dari baliho partai maupun baliho Ganjar Mahfud disebut-sebut karena manuver politik Jokowi dan keluarganya. Dikonfirmasi terkait tak lagi munculnya foto Jokowi dalam baliho Ganjar Mahfud milik PDIP NTB, Ketua DPD PDIP NTB Rahmat Hidayat memberi keterangan. Rahmat mengaku memang sengaja tak lagi memasang foto Jokowi atas alasan posisi Jokowi sebagai presiden. Tak elok jika foto presiden ikut tampil pada baliho sosialisasi Capres-Cawapres. Kita ndak enak juga, bagaimana kita mau pasang? Sudah jelaskan, ndak usah ditanya. Dia kan presiden juga, karena beliau, Jokowi, itu presiden ya jangan kita libat-libatkan, ndak usah, kata Rahmat via telepon pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Apalagi, kata Rahmat sebentar lagi sudah memasuki tahapan resmi kampanye pemilu yang akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2024. Tak adanya foto Jokowi, menurut Rahmat, sekaligus menjadi pesan bahwa Presiden mesti bersikap netral dalam kontestasi pemilu. Jangan dikaitkan dengan perasaan-perasaan. Nggak usah. Situasi semacam ini ya kami jangan libatkan Presiden. Kami netral saja, supaya dia, Jokowi, netral lah. Kami menjaga dia, bebernya. Lebih jauh,
Rahmat meminta publik menafsirkan perihal tak lagi adanya foto Jokowi dalam baliho PDIP NTB. Kami landai-landai saja, biar publik yang menafsirkan, pungkasnya. Pantauan Detik Bali, setidaknya terdapat sekitar 15-20 baliho PDIP NTB yang terpampang di sejumlah billboard berukuran besar di Kota Mataram. Seluruh baliho tersebut tak lagi menampilkan wajah Jokowi.